sepeda motor roda 3 sejak tahun 2015. Saya tertarik untuk menggunakan sepeda motor roda 3 awalnya karena melihat teman-teman sesama difabel itu bisa berkendara, sehingga mereka bisa bepergian tanpa harus meminta tolong orang lain atau harus istilahnya mereka bisa bepergian kemana-mana sendiri. Sedangkan saya selama ini sebelum tahun 2015 itu selalu tergantung pada keluarga untuk antar jemput, dan saya merasa itu tuh tidak mengenakan sekali, karena ketika saya membutuhkan untuk bepergian sedangkan tidak ada yang mengantar atau menjemput, dengan itu kan saya tidak bisa kemana-mana, jadi harus menunggu orang untuk bisa mengantar jemput. Saat itu, selain itu, dukungan dari teman-teman sama difabel juga yang istilahnya mensupport saya bahwa kamu itu mampu untuk berkendara sepeda motor dengan modif yang istilahnya ada yang sespan stang pindah, ada yang hanya sespan tapi stangnya tidak pindah, ada berbagai jenis. Nah, saya di istilahnya didukung untuk juga memodif sepeda motor. Awalnya orang tua saya jujur istilahnya seperti apa ya, kurang setuju karena apa bisa kamu nanti naik sepeda motor, terus gimana nanti di jalan, bagaimana proses keluar masuk rumah, yang seperti itulah yang membuat mereka ada antara saya dengan orang tua saya ada sedikit tali ulur untuk memodif. Di samping itu juga keterbatasan lahan di rumah karena kan sepeda motor sespan itu kan ukurannya seukuran mobil, sedangkan di rumah itu udah sangat sempit. Nah, pada waktu itu ada teman dari PD Bundong yang ingin mengajukan proposal bantuan modif motor lewat dinas sosial. Nah, saat itu saya ikut dalam program tersebut. Nah, tantangan dari saya adalah orang tua saya tidak bersedia membantu saya untuk mengurus semua prosedural. Jadi saya memang harus mengurus itu sendiri, sedangkan saya posisinya belum bisa kemana-mana, harus minta cap ke kelurahan, terus itu masih harus mengirim berkasnya juga ke Bundong pada waktu itu lewat BRTPD Bundong. Nah, yang bisa saya lakukan adalah saya meminta tolong teman-teman di sekitar lingkungan saya. Sehingga saya sering keluar daerah gitu.
saya rumah saya di Sleman, kemudian saya punya pekerjaan di Kulon Progo. Nah, cerita seru saya ini, suatu saat saya itu ke Kulon Progo bersama teman saya, tapi kemudian beliau harus pulang lebih dahulu. Saya sudah dikasih tahu arahnya, tapi kemudian saya yakin aja deh, yang penting saya bisa naik motor gitu. Nah, kemudian dengan keyakinan saya tuh saya naik motor, lama-lama saya berpikir salah atau benar gitu guys. Saya ikuti aja, yang penting saya ikuti, saya merasa ke timur. Jalan itu karena ke arah Jogja itu ke timur, itu saya mantap. Dan jalan itu naik. Saya naikin persneling satu, yang penting kuat gitu. Saya yakin itu, tapi setelah saya mikir-mikir, akhirnya saya ternyata sampai puncak gunung. Dan sampai puncak gunung itu saya baru sadar, wah ini kalau seperti ini ternyata salah ini gitu. Kemudian sampai di puncak saya mikir, saya baru mulai bertanya, dan kebetulan saat itu ada patroli polisi yang lewat. Wah, saya senang sekali melihat Pak Polisi itu. Tapi kemudian saya mikir, ini di mana ya? Kemudian saya baru tanya kepada Pak Polisi, Pak, saya di mana ini? Terus, mbaknya mau kemana? Saya mau ke Jogja, gitu. Pak Polisi bilang, mbaknya ada di perbatasan Purworejo. Masya Allah, berarti saya salah arah. Saya merasa ke timur dan ternyata itu ke barat.